Federal Loan PT Sabang Aceh Perdana atau yang lebih dikenal dengan PT Sabena, Sabtu kemarin menggelar buka puasa bersama seratusan anak yatim. Adapun anak yatim yang dijamu oleh PT Sabena yang bergerak di bidang perjalanan dan pariwisata ini berasal dari sejumlah pesantren, panti asuhan, dan kampung di Kota Banda Aceh. Acara yang berlangsung di Hotel Grand Permata Hati Ulelu ini turut dihadiri Asisten Satu Pemerintah Kota Banda Aceh, Termizi Yahya, yang mewakili Wali Kota, kemudian perwakilan dari Kanwil Departemen Agama, perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Aceh, perwakilan ASPI, perwakilan sejumlah pesantren, serta keluarga besar PT Sabena. Dan sangat berharap bisa sukses dalam mempromosikan kebudayaan dan pariwisata, tepatnya wisata religi di Sabang secara sangat khusus. Aceh pada umumnya, serta Indonesia dan dunia yang kami harapkan bisa kami promosikan. Harapan kami, doa anak-anak kami nanti bisa mengiringi usaha kami sehingga sukses dan bisa memberikan kontribusi lebih lanjut nantinya kepada bukan cuma anak yatim. Insya Allah, harapan besar kami bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa membuka peluang investasi melalui unit-unit usaha. Pada kesempatan tersebut, Asisten Satu Pemerintah Kota Banda Aceh Termizi Yahya dan Direktur Utama PT Sabena Muhammad Khalid melakukan penyerahan santunan secara simbolis yang diterima 20 anak yatim. Muhammad Khalid berharap santunan kepada anak yatim ini bisa bermanfaat sehingga mampu meringankan beban mereka menghadapi Lebaran Idul Fitri. Sementara itu, Syedera Lun Tengku Imran Abu Bakar dalam kesempatan ini menyampaikan tausiah sembari menunggu waktu berbuka puasa. Maka PT Sabena itu adalah PT berkah. Ya, PT Sabena dia. Kecil juga bermanfaat, kalau besar manfaatnya lebih besar. Hidup ini seperti naik sepeda. Kalau berhenti, kita akan jatuh. Jadi kita harus bergerak. Harus bergerak. Jadi apa yang dilakukan oleh PT Sabena Tour ini adalah sesuatu untuk menumbuhkan, untuk menghidupkan, dan juga mudah-mudahan akan menjadi perusahaan yang mampu memberikan lapangan kerja kepada generasi-generasi muda di masa yang akan datang. Jadikan anak-anak muda kami, pemuda-pemuda muslim kami menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat, yang peduli kepada masyarakatnya. Jadikan semua orang yang telah membantu kami menjadi hamba-Mu yang baik, ya Allah. Terimalah amalan mereka, ya Allah.